Visinya sebagai forum pendidikan dan dakwah untuk pengembangan sumber daya manusia, meningkatkan kualitas dan kreativitas jamaah, menumbuhkan nilai-nilai Islam dan kemasyarakatan. Sekali antusias daripada bapak-bapak untuk mengikuti pengajian-pengajian majlis taklim-majlis taklim. Jadi alhamdulillah sekarang bukan saja ibu-ibu, juga bapak-bapak. Salah satu yang sudah menjadi ketua Badan Kontak Majelis Taklim Sumatera Barat, yaitu dipegang dengan bapak. Insya Allah juga tentunya bukan saja bapak dan ibu, kita pun ke depan nanti akan menggalakkan bagaimana BKMT regenerasi, yaitu para pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, para remaja. Insya Allah mudah-mudahan di Majelis Taklim yang selama ini kita kenal, yang selama ini kita ketahui, bahwa di situ ada para ibu-ibu yang memang multi ganda dari perannya. Bukan saja ibu sebagai ibu rumah tangga, bukan saja sebagai seorang istri dari bapak, bukan saja seorang ibu dari anak-anaknya, tapi juga seorang yang bermasyarakat, hamba Allah. Dan insya Allah tentunya peran ibu-ibu ya terus ditingkatkan sesuai tentunya dengan kreativitas yang memang selalu kita galakkan di dalam majlis taklim. Bahwa majlis taklim bukan saja mempelajari Al-Quran, tajwid, hadis, fikih, tapi ilmu-ilmu pengetahuan, terutama ilmu-ilmu kemasyarakatan, ya, ilmu keumatan, dan ilmu juga yang tentunya kita harus beradaptasi dengan orang banyak. Ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan keberadaan Badan Kontak Majelis Taklim yang ada di Jawa Barat ini, tentunya mohon dengan sangat dengan Ibu Penasehat, yaitu Ibu Atalia Ridwan Kamil, kami selalu nanti minta nasihat. Terutama tentunya kita akan merambah kepada 27 kota dan kabupaten. Ya, insya Allah mudah-mudahan lambat laun atau sedikit-sedikit insya Allah kita akan silaturahim nanti ke 27 kota dan kabupaten yang sudah ada, kurang lebih ada 8. Bahkan bukan sekedar ada, yang beraktivitas sebagaimana BKMT-BKMT yang lainnya. Dan yang kedua tentunya kami mohon tentunya nanti arahan-arahan ya, apa yang harus kita lakukan atas bagaimana kerjasamanya mungkin nanti dengan pemerintah Pemda Jawa Barat. Kami siap, insya Allah majlis taklim kalau kata istilah kampungnya disuruh apa aja siap. Dia di dapur siap, di sumur siap, di tempat tidur siap. Ibu naundi kira-kira siapnya? Ya, ibu insya Allah menjadi ustadzah siap. Ibu menjadi kepala rumah tangga siap. Menjadi ibu dari anak-anaknya al-umum madrasatun insya Allah siap. Dan apapun insya Allah ketika kami menyelenggarakan waktu di kota Bekasi, yaitu salah satu contohnya gerak jalan, subhanallah, gerak jalan ibu-ibu ini ya sepintas kilas tidak seperti ibu-ibu, gagahnya, kerennya, ya apanya lagi tuh dilihat tidak kurang ya dipandang seperti anak-anak remaja. Oleh karena itu mungkin nanti kita akan kerjasama apapun ya, apa dengan PKK dan lain sebagainya, kami siap Ibu Atalia untuk bekerja sama itu, dan apapun kita akan mengikuti ya insya Allah kegiatan-kegiatan. Ya saya rasa itu aja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Syifa beserta rombongan dari BKMT Pusat satu bus, alhamdulillah bermalam ya di hotel, alhamdulillah juga. Dan juga kepada Bapak Gubernur, insya Allah saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Penasehat, Ibu Atalia Ridwan Kamil, saya mengucapkan terima kasih, Ketua MUI,
Kang Ijang, Kang Ijang mana Kang Ijang? Ya, Kang Ijang ini apa namanya? Subhanallah, sama ibu-ibu bukan asa-asa pokoknya gitu ya. Alhamdulillah Kang Ijang, makasih Kang. Lupa dah. Kang Supri ya. Begitu juga alhamdulillah, terima kasih dan seluruh ya yang sudah membantu berjalan acara pelantikan ini, saya ucapkan ribuan terima kasih. Saya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga akan dibalas dengan berlipat kali ganda. Tentunya juga perwakilan-perwakilan dari kota kabupaten yang jauh ya, yang dari Sukabumi, yang dari Bekasi, yang dari Depok dan lain sebagainya, saya ucapkan ribuan terima kasih. Ya, mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh ini ya akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. BKMT. 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 Jawa Barat. Jawa Barat. Jawa Barat. Hadallahikum ajma'in wa afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah persembahan.